Kali menjulang Piala Sebangsa, itulah antara kejayaan besar skuad Harimau Selatan Johor Darul Takzim di dalam pusana bola cepat negara. Ini membuktikan kebolehan dan kemampuan pasukan ini dalam terus mendominasi bola cepat negara. Erwin Zaid melaporkan untuk Berita RTM. Dalam aksi semalam di Stadium Sultan Ibrahim, ternyata perlawanan seimbang hanya disaksikan dalam 20 minit pertama perlawanan. Selepas itu, JDT lebih banyak menguasai perlawanan dengan kawalan dan hantaran kemas berbanding pemain Kedah. Hasilnya, dua jaringan diperoleh. Jaringan pertama sudut sukar Syapawi Rasid minit ke-34 dan jaringan kedua dari pemain naturalisasi negara Natsul Insa minit ke-64 sudah cukup untuk memberikan gelaran ke-6 Piala Sumbangsih buat